Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kang Ahmad Dea Cahaya yang selalu berbagi informasi tentang perkembangan Tol Cisumdawu dan info berbagai hal di Kota Sumedang dan sekitarnya. Apa kabar sahabat YouTube? Semoga kabarnya baik dan sehat walafiat ya. Kali ini saya berada di daerah Ujung Jaya. Saya akan memantau perkembangan Tol Cisumdawu di daerah Ujung Jaya ini ya, tepatnya di seksi 6A ya. Oh iya, yang baru bergabung dengan channel ini mohon dukungannya dengan komen, like, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar ke depan dapat pemberitahuan bila mana channel ini mengupdate video terbaru. Nah sahabat YouTube, simak saja videonya dari awal sampai akhir ya. Nah sahabat YouTube, yang ke arah kiri ke sana ya, mengarah ke arah Bandung ya, dan di sana terlihat ada aktivitas pengecoran rigid ya, dan itu mobil yang barusan lewat itu mengangkut bahan coran ya. Dan yang ke sebelah kanan ini mengarah ke daerah Cipali ya, yang nantinya ke sana akan ada gerbang tol Ujung Jaya di sana ya. Dan terlihat penampakan main road dan pembatas jalan sudah selesai dikerjakan ya. Nah di sini sahabat YouTube, underpass kalau tidak salah itu Cikepah ya, kalau tidak salah ya. Dan saya akan lanjutkan menelusuri jalan alternatif Ujung Jaya Conggiang ya, di sini. Ikuti terus ya sahabat YouTube dengan pantauan darat ini ya. Mohon maaf tidak menggunakan pesawat drone ya, karena pesawat drone-nya belum ada. Kita pantau saja dengan menaiki motor ya sahabat YouTube. Dan di depan sudah ada Bapak Wawan ya, dan terlihat juga ada jembatan ya. Yuk. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ini ya, perjalanan menuju pulang ya, setelah saya bersilaturahmi ke tempatnya Om Hendy ya di Ujung Jaya. Dan saya di sini baru pertama kali ke sini sahabat itu, dan ternyata sangat luas visualisasinya. Mungkin kalau menggunakan drone lebih mantap lagi nih. Dan di sini juga ada satu lagi underpass ya, dan di atasnya jalan tol Cisumdawu. Ya. Halangan wah. Mobil eta kaluhur. Jadinya, yuk.
Nah, sahabat YouTube, saya penasaran, ingin tahu lebih dekat lagi pengerjaan tol Cisumdawu di daerah Ujung Jaya seksi 6A ini ya. Kita naik saja. Mudah-mudahan tidak ada penjaganya. Namun jalannya garinjur. Garinjur, sahabat. Dan kameranya bergoyang. Mohon maaf sekali nih. Dan cuaca pada waktu pengambilan gambar kurang lebih pukul 2:30 sore ya, sahabat itu. Dan di sini banyak mobil truk yang gulir mudik ya, mengangkut bahan material tanah untuk menggurukan main road. Dan setelah menaiki jalan utama tol Cisumdawu ini sangat tinggi, dan di sini sudah terlihat coran yang baru dicor ya, dan di sana terlihat juga ada mesin cor ya. Nah, ini mobil truk yang mengangkut bahan material untuk menggunakan jalan tol di sebelah utara ya. Dan mohon maaf ya, saya sangat awam nih di daerah ini, mungkin informasi kurang begitu detail ya. Dan di sana juga ada aktivitas pengurugan tanah dan pemadatan, dan di sana juga ada jembatan, lalu ada mungkin itu gerbang tol ya, namun belum jadi, hanya ada besi dan atapnya doang. Begitu sahabat YouTube. Nah, kita perjelas lagi, yang sedang mengerjakan pengecoran rigid untuk jalan tol ya, dan yang kesana ke arah Sumedang sahabat itu. Nah, yang kesini itu ke arah Cipali ya, ke Dawuan kesana. Nah sahabat YouTube, cukup sekian ya, nantikan lanjutan videonya. Saya akhiri saja, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.